Astana. Yang keempat ya. Yuk. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik, pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah. Kedua kalinya rahmat dan salam sudah dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Ad-Dasuki ala Ummil Barahin yang dikarang oleh Imam Muhammad Ad-Dasuki. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat yang muhal pada Allah dengan sub-pembahasan tentang sifat wal-mumathalatu lil hawadis. Ya, halaman 128. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu. Kalau enggak kedengaran kesini aja. Ramai sekali itu kesini sedikit. Wal mumatsalatu lan sifat wal umpat wal mumatsatil hawadisi lan yang keempat sifat kang mahal maring Allah Subhanahu wa taala wal mumatsalatu lil hawadis wal mumatsatu lan madani lil hawadisi maring kang anyar bi ayakuna kelebanyan to ono sapa Allah jerman iku jiri ai ta huda ayo saya tanya ai ta huda au ai ta hudu kenapa atau ke ai yakuna jerman ya. Aitak huda artinya ngalap. Apa zatuhu dati Allah al-aliyah tukang agung kodron eng tempat minal farawi saking tempat kosong. Kodron itu mana aslinya, itu artinya kadar ya, batas. Kodron itu mana aslinya, tapi dipermudah kodron eng tempat minal farawi saking panggonan kosong au yakuna atau ono sapa Allah aradon iku sifat yakumu kang jemeneng apa arad bil jirmih kalawan jiri au yakuna utawa ono sapa Allah fi jirmi fi jihatin ing dalam arah lil jirmi kadhe jiri au lahu utawa kadhe Allah wa ya Allah jihadun jihad ya tak kau ya dukang kepelangger apa Allah bimakanin kelawan panggonan au zamanin utawa zaman au tata suatu persipatan apa zatuhu dati Allah Ta'ala al-aliyah tukang agung bil hawa disih keluar pira-pira sifat kang anyar awiyat tas atau persipatan sapa Allah bisiwa dikelawan cilik awil kibarih utawa gede awiyat tas atau persipatan sapa Allah
bil aradi kelawan perkara kang anyar bil aradi bukan bil aradi bil aradi kelawan pira-pira sejo pira-pira motivasi fil afali dan pira-pira penggawai penggawian wal ahkam dan pira-pira hukum. Jadi di sini menyatakan qala al-musannif wal mumatsalatu lil hawadis, bahwa sifat yang mohal yang keempat yaitu al-mumatsalatu lil hawadis. Apa al-mumatsalatu lil hawadis itu? Allah itu sama dengan yang baru. Itu hukumnya mohal. Kenapa? Karena Allah itu mukhalafatu lil hawadis. Kenapa? Karena Allah itu tidak sama dengan yang baru. Dari mana kita nanti letak penjelasan nanti yang akan datang penjelasannya? Apa katanya wal mumatsatu lil hawadis? Apa yang maksud dengan mumatsatu lil hawadis? Bi ayyaku najirman ay ta'khudzatuhu al-aliyatu qadra minal farawi aw yakuna aradan yakumu bil jirmi aw yakuna fi jihati lil jirmi aw lahu huwa jihatun aw yataqayyadu makanin aw zamani. Apa katanya ini maksud dengan memasuklah hawadis itu? Yang pertama, Allah itu adalah benda. Kalau bahasa kita jirim itu adalah benda. Apa benda ini? Seperti kitab itu namanya benda. Seperti ini kabel itu namanya benda. Ya kamu yang duduk itu juga benda. Kamu bilang apa benda ya? Ya kamu benda juga. Itu namanya jirim. Nah, kalau bahasa kita ada benda padat, ada benda. Ada benda. Benda. Ada benda padat, benda cair, benda. Benda gas. Orang tanya begini, katanya begini. Jadi teruskan dulu. Aita hudadatuhul aliyatu qadra minal farau. Artinya apa? Bahwa zat Allah itu adalah yang dimaksud dengan dia adalah zatnya Allah itu memerlukan tempat kosong untuk ditempati. Itu namanya jirim. Jadi kalau jirim ini benda ini, coba sekarang ingin masang kunci ini ya. Masak kunci ini kan lalu berarti ada tempat kosong baru ditempatkan. Kalau nggak ada kosongnya, mau ditempatin di mana? Iya Pak ya? Orang bertanya Pak, kalau benda padat, benda cair, bagaimana kalau benda gas? Ngambil tempat kosong nggak? Ayo tanya, dari mana kamu tahu? Ini kan udara, kan benda gas. Ngambil tempat kosong atau enggak? Ayo, kamu jawab. Ayo, pikir. Jawabannya iya. Apa buktinya? Coba sama ngambil balon, tiup. Pada akhirnya apa? Meletus. Ketika tempatnya sudah enggak muat, apa yang terjadi? Meletus. Berarti apa berarti? Benda gas itu ngambil tempat kosong. Nah, berarti semuanya namanya benda, benda padat, benda cair, juga benda gas sama. Aita hudadatuhul aliyatu qadwa minal farau. Artinya pasti mengambil tempat kosong. Nah, kalau Allah itu dianggap seperti yang baru, artinya Allah seperti benda, baik benda padat, benda cair, benda gas, berarti memerlukan tempat. Itu muhal. Muhal bagi Allah. Jelas ya? Coba bayangkan kalau Allah melu tempat. Gimana kalau tempatnya hilang? Kan begini pertanyaannya. Mungkinkah Allah itu sama dengan yang baru? Jawabannya tidak. Tidak mungkin. Dari mana kita tahu bahwa kalau Allah itu sama dengan yang baru, berarti sama dengan jirim. Di antara sama dengan jirim. Nah, sama dengan benda. Sedangkan benda itu perlu tempat kosong untuk ditempati. Pertanyaan begini berikutnya. Tempat ini kan hadis baru ada.
sedangkan Allah itu mempunyai sifat kidam. Ya. Pertanyaan berikutnya, sebelum benda tempat ditempatin itu ada, lalu Allah tinggalnya di mana? Kan tempat kosong ini kan baru. Ya. Sedangkan Allah kidam. Nah, sebelum adanya tempat ini kemudian tinggalnya di mana? Kan enggak bisa dijawab. Berarti mustahil. Paham maksudnya ini ya? Kemudian apa katanya? Au yakuna aradan yakumu bil jirmi. Atau yang dimaksud dengan Allah itu sama dengan yang baru itu, Allah berupa sifat yang menetap pada benda. Coba, hitam sifat atau bukan? Sifat. Hitamnya yang ada di tembok ini menempel pada apa? Keramik kan? Coba kalau keramiknya nggak ada, hitamnya di mana? Nggak ada. Berarti kalau sifat mesti menempel kepada benda. Umpamanya kamu putih, umpamanya putih lah, anggaplah begitu, kira-kira begitu. Putihnya itu menempel di mana? Di kamu, di kulit itu. Kalau kamu nggak ada, hilangan. Berarti kalau Allah itu dibilang sifat, harus menempel. Nah, sekarang katanya Allah itu berupa zat. Zat bisa menempel enggak? Yang kedua, Allah mempunyai sifat. Allah mempunyai sifat wujud. Allah mempunyai sifat kidam, punya sifat bakau. Sekarang pertanyaan kita, umpamanya nih putih atau hitam, apakah bisa hitam itu ditempatin yang lain? Yang namanya sifat menempel, bukan ditem. Paham ini ya? Sedangkan Allah sudah ditempel, artinya Allah ditempatin si sifat. Sifatnya apa? Wujud, kidam, bakau yang sudah kita sepakati. Ditambah dengan kalam dan seterusnya. Nah, sekarang apakah mungkin yang sudah menerima sifat harus nempel pada yang lain? Paham? Berarti Allah kalau dibilang sifat kan harus menempel kepada yang lain. Padahal kenyataannya Allah sudah punya sifat. Kita sepakat Allah mempunyai sifat. Berarti Allah ini tidak akan menetap pada yang lain, tapi sudah ditetapin yang lah. Berarti Allah mustahil kalau dibilang sifat. Paham ini ya? Maka katanya kalau Allah itu dibilang itu sama dengan yang baru, berarti Allah itu sifat. Padahal kita tahu bahwa Allah itu mustahil kalau dibilang sifat. Karena namanya sifat itu pasti menempel. Sedangkan Allah tidak menempel. Paham ya? Aw yakuna fi jihatil jir jihatil jirmi. Atau Allah ada di sebuah arah, di sebuah tempat, atau di sebuah benda. Coba saya ingin tanya pada kamu, di sana itu apa? Timur atau barat? Kata siapa? Kata di sini. Coba kata jadi timur sana. Begini, saya ingin tanya contohnya. Ini nih, tripod ini, utara atau selatan? Hah? Utara menurut sampean kan? Selatan menurut saya. Timur menurut. Paham maksudnya? Itu yang dimaksud katanya itu katanya ayyakuna fi jihatin lil jirmi. Ya ini arah bagi ciri. Arah mana? Ini lihat posisinya di mana. Seperti kayak ada ceritanya orang itu, ada orang haji. Setelah pulang ke rumahnya, sholatnya itu menghadap ke timur. Kemudian setelah zuhur menghadap ke utara. Asalnya menghadap ke selatan. Kemudian ditegur. Kamu ini gimana sholatnya kok menghadap ke timur, ke selatan, ke utara? Apa jawabnya? Saya di Mekah begitu sholatnya. Kadang-kadang menghadap ke timur, menghadap ke barat, ke selatan. Duh iya, kalau posisinya di depan, di baratnya Ka'bah, masih menghadapnya. Kalau posisinya di utaranya Ka'bah, menghadapnya selatan. Kalau di Indonesia,
Mesti mendung ke mana? Ya ke barat. Nah, yang dimaksud dengan au yakuna fi jihatin lil jirmi, menjadi arah di sebuah jirim. Mungkin enggak Allah semacam itu? Tidak mungkin. Maka di sini mustahil kalau Allah itu menjadi arah di sebuah benda. Paham ini ya? Kemudian au lahu wajihatun, atau Allah sendiri itu menjadi arah, menjadi timur, menjadi barat, atau menjadi selatan. Masuk akal enggak? Enggak mungkin. Allah sendiri arah. Ya Allah itu punya sifat. Kan begitu. Allah mempunyai kalam. Masa ada timur bisa bicara, barat bisa bicara? Enggak kan? Paham ini ya? Au yataqayyadah bimakanin au zamanin. Allah atau juga mustahil terikat dengan sebuah tempat atau dengan sebuah zaman. Pamannya Allah terikat dengan masjid ini. Allah terikat dengan misalnya dengan halaman. Itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena Allah itu kidam. Sebelum tempat itu ada, lalu Allah di mana? Iya Pak ya? Kan yang namanya tempat kan baru, masjid baru, halaman baru. Iya Pak ya? Sedangkan Allah kita. Lah sebelum halaman itu ada Allah di mana? Berarti mustahil. Au zamanin. Zaman itu apa? Bisa jam 1, jam 2, jam 3, atau pagi, siang, sore, malam. Nah, namanya waktu jam 1, jam 2, jam 3 ini kapan ketemunya? Kan kalau ada matahari kan. Kalau enggak ada matahari bagaimana gitu? Atau bahasa kita ini setelah alam itu ada. Sedangkan alam itu kan baru. Sebelum alam itu ada, kemudian bagaimana ngitungnya? Berarti Allah tidak terikat dengan waktu. Paham ya? Kemudian berikutnya au tutasafadatul aliyatu bil hawadisi. Atau termasuk yang muhal, wal muhalfatul hawadis itu Allah disifati zatnya itu dengan sifat-sifat yang dimiliki yang baru. Misalnya kalau yang baru punya mata juga disifati Allah punya mata. Kalau Allah itu zatnya Allah yang baru punya tangan, Allah disifatin punya tangan. Itu muhal. Tidak mungkin itu terjadi. Au yutasubis syughari wal kibari. Atau Allah disifatin dengan kecil atau besar. Mustahil. Karena itu au yutasafa bisaywal, atau Allah disifati dengan kecil atau besar. Karena itu sifat kecil dan besar itu milik apa? Yang baru. Au yutasafa bil aghradi fil af'ali wal ahkami. Atau Allah disifati dengan motivasi di dalam apa yang dikerjakan oleh Allah atau yang ditetapkan hukum oleh Allah. Jadi Allah menciptakan manusia untuk apa? Itu mustahil. Karena Allah sudah tidak butuh. Nah, orang tanya begini, katanya Allah itu mustahil mempunyai tujuan di dalam menciptakan makhluknya ini. Bagaimana dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Bagaimana? Maka itu lamnya itu bukan li ta'lil, tapi lil akibah. Allah ciptakan jin dan manusia yang kelanjutnya, yaitu beribadah kepada Allah. Yang memberi, ciptakan Allah. Yang memberi makan Allah. Yang menjaga Allah, menyelamatkan Allah. Kira-kira yang pantas itu kira-kira berterima kasih pada siapa? Kenapa syirik itu dosa besar? Coba begini. Sampean yang memberikan baju siapa? Bapaknya. Ibunya barangkali sampean. Bapaknya. Yang ngirim beri uang siapa? Bapaknya. Kalau pulang sampean jemput, tiba-tiba berterima kasih kepada pamannya. Pantas enggak kira-kira? Paham? Yang memberikan makan ayahnya, yang ngirim ayahnya, belikan baju ayahnya, yang jemput ayahnya. Giliran terima kasih kepada pamannya. Paham?
yang menghidupkan kamu Allah, yang beri makan Allah, yang menyelamatkan Allah, berikan kesehatan Allah. Ternyata dia berterima kasih pada Nyi Roro Kidul. Pantas enggak berterima kasih kepada berhala? Pantas enggak? Itu yang namanya syirik. Sama dengan orang yang menikah, yang menyayangi suaminya, yang menemani suaminya, yang mencarikan nafkah suaminya, yang buatin rumah suaminya. Ternyata yang dicintai tetangganya. Pantas enggak kira-kira? Begitulah kira-kira. Kenapa orang pernah ditanya oleh saya, kenapa Allah itu dosa yang, kenapa Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa yang lain? Ya saya jawab, ya begitulah kata Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan begitu. Itu kan kata Al-Qur'an. Jadi kalau kamu enggak terima Al-Qur'an terus menerima apa? Cobalah dirasionalkan kepada saya. Kenapa dosa-dosa besar? Ada beberapa jawaban saya bilang, ada 5 jawaban. Cuma jawaban yang pertama aja, enggak usah banyak-banyak saya bilang. Jawaban yang pertama saya bilang, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini banyak sekali. Dan satu-satunya yang beri nikmat itu hanya Allah. Yang menghidupkan Allah, yang beri makan Allah, berikan kesehatan Allah, berikan ketenangan hati itu Allah. Kira-kira yang perlu kita terima kasih pada siapa? Ini pada Allah. Lalu kira-kira kalau berterima kasih kepada yang lain, pantas atau enggak? Nah, contohnya begini, yang memberikan makan ayahnya, yang menjaga ayahnya, yang memperhatikan ayahnya, giliran berterima kasih sopan santun diberikan kepada tetangganya. Dengan bapaknya musuhan, pantas enggak kira-kira? Marah enggak ayahnya? Kamu ini mulai kecil saya yang ngerawat, kamu mondok saya yang ngirim, tiba-tiba kamu dengan saya sikapnya enggak sopan, tapi dengan pamannya yang enggak pernah memberi apa-apa kamu sopan dan berbuat baik. Kira-kira mangkel enggak ayahnya? Ya, enggak dikirim lagi sampean, udah pulang katanya. Jadi guyonannya begitu ya. Nah, paham ini ya. Nah, jadi kalau menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, itu disebut namanya itu lam lil akibah. Bukan lit ta'dil, bukan tujuan. Kemudian wal ahkam, Allah menetapkan hukum itu apa untuk kepentingan Allah. Allah menyuruh sampean ibadah, apa untuk kepentingan Allah? Kepentingan sampean. Coba, Allah melarang untuk berzina, apa kepentingan Allah? Kepentingan sampean, terutama perempuan. Kalau masuk pacaran, aku cinta kepadamu, giliran hamil di tinagi, nangis ke tibi, mengkhianati. Enggak ada air mata, sudah hilang semua. Iya apa ya? Paling kalau orang pacaran itu paling rugi siapa? Pasti perempuan. Laki-laki pacaran sampai berulang-ulang aja masih tidak kelihatan pernah pacaran. Kalau perempuan, lecek. Pasti yang dirugikan siapa? Sama dengan nikah siri. Yang dirugikan siapa? Nggak mungkin laki-laki. Kalau laki-laki bilang, enggak pernah menikah saya dengan kamu. Apa buktinya? Apa buktinya? Kalau sampean, nggak bisa mengingkari. Maka orang yang mau nikah siri itu menurut saya kurang cerdas itu. Yang perempuannya. Kalau laki-lakinya cerdas itu. Kira menurut saya sih, menurut orang mungkin beda pendapatnya. Ya begitu, Allah melarang. Jadi Allah itu melarang orang berzina itu bukan untuk menguntungkan Allah. Justru kepentingan untuk manusia itu sendiri. Kemana Allah suruh sholat subuh. Ya supaya mandi. Buktinya kalau sampai datang bulannya enggak mandi-mandi. Badan tak badan? Datang bulan jaga, wakun, jahilan itu. Orang tak bejam. Apa yang menabuhnya kan maksa ke jadi ngambil duduk. Paling tidak mandi semua lah. Arab tau gitu ya. Semua. Bukan semua. Semua. Nah, paling tidak begitu. Paham ini ya. Jadi kesimpulannya di kolom sonet ini. Bahwa sifat yang muhal pada Allah yang keempat itu. Wal mubasatudil hawadis. Artinya apa? Allah muhal, Allah itu berupa kirim, Allah muhal berupa benda, Allah muhal zatnya itu memerlukan tempat untuk ditempati, juga Allah muhal berupa sifat yang menempel pada benda,
juga muhal Allah itu ada di sebuah arah di benda, atau muhal Allah itu arah itu sendiri, dan juga muhal Allah terikat dengan tempat, dan juga Allah muhal terikat dengan waktu, dan juga muhal Allah zatnya mempunyai sifat yang dimiliki oleh yang baru, dan juga muhal Allah itu bersifatan dengan kecil dan besar, dan juga muhal Allah itu mempunyai tujuan ketika dia mengerjakan apa saja atau menetapkan hukum apa saja. Paham ini ya? Qala syaritahu sebesarnya. Al-mithalani. Adapun dua hal yang sama. Yang disebut al-mithalani. Dua hal yang sama. Huma, keduanya yang sama, al-amroni, yaitu masalah dua, pokok bahasa Jawa ya, al-mithalani utawi perkara kang bodho, huma kaduna perkara yang bodho, al-amroni iku perkara luru, al-mutasawiyani kang bodho karuni, bodho, fi jami'i sifatin nafsi ing dalem sakabiani piro-piro sifat awawaan wahya utawi sifatun nafsi la tutakor allati la tutakorotu lal allati la tutakororu kang ora den tetap akan apa hakikatul dhati, apa hakikatul dhat bidunia kalawan tompo sifatul dhat fal mutasawiyani moko utai perkara luru kang podo tiba di sifatin nafsi ing dalam sebagian perkara sifat awa-awaan au fil aradiyati utawa sifat kang anyar teko wahya utawi al aradiyat asifatu iku pepero sifat al kharijatu kang metu an hakikati dzati saking hakikati dzat laisa mengkora ono opo mutasawiyani bimis laini bodo karuni pasaitun muka utawi zayet masalah umpamani inama yumasiduhu angin pasini madanin sopo zaid man sopo wong sawahu kang madanin sopo wong hu pada zaid fi jami isifatihi nang sikapiani profesi sifatnya zaid anapsia tikang bongso awawaan wahya utawi sifatuhun napsia kaunuhu anani zaid hayawanan iku binatang la napsi kang andu ini jiwa Nafikotan kang anduni akal aimu fakirotan artini misom iso mikir bil kuwati kelawan kekuatan amamah adapun barang bukan amaman itu ya
amama gitu ya. Baca mana? Baca amama, bukan begitu ya. Amama. Adapun barang sawahu kang madani opo ma hu maring zed hibak diha ing dalam sak bagiani sifatuhu anapsia kalforosih koyo kuda alladhi sawahu kang madani opo faros hu maring zaid fi mujaradil hayawaniyati ing dalem murni ini binatang faqat baloko walai sama ko ora ono opo faros mislan iku madani lahu maring zaid wakadaran koyo faros ma anapun barang sawau kang madanin apa ma hu pada zaid fisifati nang pira-pira sifat al aradiya dikang anyar teko kalbayadi kaya warna putih alladhi sawahu kang madani apa bayat hu maring zaid fil hudusi ing dalem anyari wasihati ru'yati dan sahi dan tingali wanah widzalika lan sak fatih mengkono-mengkono faros lan bayat walai sama kora ono opo zalik aidon halemani mislan iku madani lahun maring zait. Jadi di sini katanya apa katanya al mislani humal amranil mutasawiyani fi jami'i sifatin nafsi yang dianggap sesuatu yang sama di mana kedua-duanya sama dalam semua sifat-sifat yang sifatnya sifatun nafsi artinya sifat-sifat yang tidak bisa dilepaskan kayak misalnya ini apa misalnya ini kontak. Apa yang melekat di situ namanya sifatun warna hitam terdiri dari besi bentuknya ini namanya sifatun nafsi seperti kayak sampean ini apa ada kulitnya warna kulitnya itu hitam atau putih sampean ini itulah sudah putih nah itu namanya sifatun nafsi. Tapi kalau sampean pintar baca kitab itu bukan sifat nafsi, tapi apa? A'rod. Sifat yang baru datang, di luar. Karena sampean kan tidak otomatis lahir, sampean langsung pintar kan? Dan bisa ilmunya hilang. Buktinya apa? Lupa. Coba, sampean dulu kan ngerti umpamanya tentang hal. Masih ingat hal? Jadi dulu tidak tahu, tahu bisa hilang lagi contohnya sampai dulu nggak tahu hal lalu belajar tentang hal sekarang lupa saya kalau tanya mahuala kalau saya tanya apa hal al-halu wasunfat latun muntasibu nah, apa tulisannya lupa-lupa ingat ya atau ingat-ingat tidak tahu nah itu namanya a'rad itu. Tapi kalau yang sifatnya menempel seperti model-model bentuknya sampian, warna kulit sampian, itu namanya sifatun nafsi. Paham ini ya? Nah, katanya suatu yang sama ini ketika dua hal kedua barang itu atau dua hal itu betul-betul sama,
dalam masalah sifatun nafsi, itu yang pertama. Nanti dan juga di dalam masalah arodiyat, sifat yang sifatnya baru datang. Jadi yang disebut itu sama ketika kedua-dua benda itu sama di dalam masalah sifatun nafsi dan juga al-arodiyat. Paham ini ya? Apa sifatun nafsi itu? Coba dilihatkan. Wahyallati la tutaqarraru haqiqatu dzat biduniha. Yang disebut namanya sifatun dzat ini, sifatun nafsi itu di mana hakikat daripada sesuatu itu tidak akan ada tanpa sifat itu. Contohnya begini. Yang disebut haqiqatu nafsi, maka sifat-sifat ini yakni tidak akan ada yang namanya kunci kecuali terpenuhi semua yang ada di sini. Oh, ini disebut kunci tapi enggak ada besinya. Enggak mungkin. Oh, ternyata kunci tapi enggak ada remote-nya. Bagaimana kalau mobil bukanya? Kan repot. Nah, berarti yang disebut sifat nafsi di mana zat ini tidak akan ada, tidak akan diakui keberadaannya tanpa terpenuhi semua kriteria ini. Itu namanya sifat. Paham ini? Wajah sampean masih hampa melihatnya itu. Enggak yakin sampean paham. Paham sifat zat. Kalau begini, sifatul dzat itu di mana benda itu tidak akan bisa diakui keberadaannya tanpa terpenuhi semua sifat itu. Itu kalau bahasa sederhananya. Kalau saya bilang yang kunci ini disebut kunci, kontak disebut kontak, kalau semuanya terpenuhi, itu namanya sifatun. Paham ini? Paham? Kok masih wajahnya masih paham? Oh ya wis. Nah, maka di sini disebut namanya di sini katanya di situ dijelaskan. Nah, ada yang baca dulu. Wahyallati sifatun nafsi wahyallati la tutaqarraru haqiqatu dzat biduniha. Paham ya? Fal mutasawiyani fi ba'di sifatin nafsi au fil ardiyat katanya laisa bimislaini. Nah, oleh karena itu, maka kalau ada benda sesuatu yang sama tapi ada perbedaan di dalam masalah sifatun nafsi atau dalam masalah arodiyat, maka itu dianggap tidak sama. Tidak sama. Nah, sekarang sebelum lebih rinci lagi, apa arodiyat itu? Al-arodiyatu wa hiya sifatul kharijatu an haqiqatiz dzat. Yang disebut arodiyat itu adalah sifat yang keluar daripada hakikatnya dat. Paham ini ya? Ini kan hakikatnya dat kan ini. Ya. Kalau ternyata ini bisa dipakai untuk nyungkil kotoran telinga, itu namanya arodiyat. Tapi kan keluar dari yang hakikat kontak ini. Tapi bisa ditempelkan, bisa dipakai apa? Saya buka, bisa dipakai buka apa namanya air mineral. Kalau sampai enggak ada apa enggak ada irinya, bisa dipakai gitu ya. Itu berarti apa namanya? Arodia. Atau dipakai apa namanya? Nangkap semut. Nah, itu termasuk arodia. Karena keluar daripada esensi daripada hakikat itu namanya arodia. Paham ya? Nah, kalau ada benda dua bersamaan tapi ada perbedaan daripada sifatun nafsi, itu berarti tidak sama. Atau ada benda yang sama sifatun nafsi tapi arodiatnya beda, fungsinya beda, fungsinya beda, maka tidak disebut namanya al-mislani. Paham ini ya? Paham ini? Nah, kami contoh sekarang. Fasaidun masalan innama yumasiluhu man sawahu fi jami'i sifatihi nafsiyyati. 40. Umpamanya Zaid. Nah, orang yang dianggap sama dengan Zaid yang pertama harus sama semua sifat nafsiyahnya. Yang pertama harus sama masalah sifat nafsiyahnya. Apa nafsiyahnya Zaid itu? Wahya qawluhu hayawanan dha nafsin natiqatin aibun faqatin bil quwati.
sifat yang nafsunya itu Zaid itu adalah dalam bahasa filsafatnya adalah binatang yang natik. Manusia itu kan al-insanu hayawanun natikun. Kan begitu dalam ilmu mantik itu. Manusia itu adalah binatang yang punya kemampuan untuk berpikir. Tidak semuanya bisa berpikir, tapi punya kemampuan untuk berpikir. Jadi kamu sama dengan binatang, buktinya makan. Apa bedanya sampai dengan sapi? Bahkan lebih parah. Sapi makannya rumput. Sekarang bukan hanya rumput, tulang pun dimakan. Iya. Kucing itu sekarang ini iri dengan manusia. Kalau dulu, kalau makan itu, kan masih ada sisanya ya, makan, lalu kucing ngambil sisanya tulangnya, kan gitu. Sekarang diperistu. Tulangnya juga dimakan. Iya, Pak, ya? Iya, kan, ya? Nah, maka sama makan, sama dengan binatang. Coba, binatang minum atau tidak? Minum. Kemudian binatang menikah atau tidak? Kawinlah, kumpul suami laki perempuan, kumpul sama kan. Cuman coba suruh binatang itu suruh baca kitab, kucing suruh baca kitab. Ada enggak? Atau kucing itu suruh merancang membuat bangunan? Enggak bisa. Nanti yang membedakan antara kucing dengan manusia apa? Hayawanun apa? Nautikun. Apakah semuanya bisa berpikir? Maka di sini ada mufakirun bil kuwa. Potensi dasar manusia itu bisa berpikir. Potensi dasar punya akal. Tapi ada yang gak punya akal. Contohnya siapa? Orang gila. Jadi tidak menghilangkan hayawanun natik. Tapi aslinya manusia punya potensi. Buktinya apa kalau sembuh? Kan kembali lagi coba. Ada orang pintar. Udah pintar. Menikah. Nah, kemudian dikhianati oleh suaminya, stres, hilang ilmunya. Kemudian lama-lama dia itu bisa disembuhkan, diberikan nasihat, sembuh lagi, ilmunya kembali lagi. Berarti apa? Bahwa manusia itu disebut namanya natik, itu artinya apa? Katanya mufakirun bil kuwa, artinya punya kemampuan dasar untuk berpikir. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Itu dalam ilmu mantik, dalam ilmu Islam tidak begitu, tapi di sini menggunakan ilmu mantik. Saya menyampaikan begini di sini. Jadi apakah sapi, apakah di sini itu menyatakan, maka di sini menyatakan amma ma sawahu fi ba'dihā kal farasi alladhi sawa fi mujarratil hayati faqat falaysa mislan lahu. Nah, maka karena itu kalau umpamanya itu kuda itu halnya sama dengan Zaid itu sama-sama binatang, sama-sama makan, sama-sama berjalan, sama-sama itu mempunyai pasangan. Ya tidak sama, kenapa? Karena tidak ada sapi bisa berpikir kayak Zaid. Enggak ada sapi itu bisa baca kitab, enggak ada sapi itu membangun rumah, enggak ada sapi itu bisa menganalisa, apa kuda bisa menganalisa, enggak ada. Berarti sapi apa kuda itu tidak sama dengan Zaid, walaupun ada kesamaannya satu sisi, yaitu sama-sama hayawan, sama-sama binatang, tapi dia tidak nafsi. Tapi kalau ini berdua, ini sama nggak kira-kira? Sama, sama-sama manusia. Ini manusia hayawan, di sini juga hayawan, di sini natik juga di sini natik. Maka berarti disebut namanya sama di dalam konteks kemanusiaan, walaupun jelas ilmunya tidak sama, keinginannya juga tidak sama, kesedihannya tidak sama. Pernah orang bilang begini, kenapa sih kok banyak santri itu tidak mau mendengarkan musik? Kenapa nggak sedikit-sedikit bersenang-senang dengan musik? Persoalan kesenangan itu kan bukan masalah musik atau tidak, tapi kesukaannya. Contohnya begini, orang yang senang lagu dangdut, senang dangdut, apakah senang kalau diperdengarkan lagu Sriosa? Gak senang, sama-sama musik, tapi dia kesenangannya kan dangdut, dengerin Sriosa, gak senang. Begitupun orang yang senang Sriosa, sudah senang Sriosa, disuruh dengarkan lagu rock, senang gak kira-kira? Enggak. Jadi bilang, katanya Teh, enggak apa sih, kamu kan setiap hari mendengarkannya itu kan sukanya bacanya juga dengerin dangdut. Kenapa kan sekali-kali kamu bersenang-senang dengan
lagu seriusnya. Bilang saya enggak senang. Sama dengan gitu santri. Santri itu kan senangnya mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Yang dibaca Al-Qur'an setiap hari pagi sore didengar Al-Qur'an. Iya senang Al-Qur'an. Lalu suruh mendengarkan musik. Apa senang? Ya enggak, bukan masalah haram atau halal. Bukan masalah mubah atau tidak, bukan masalah khilafiyah. Tapi persoalan hati, senang tadi. Kalau senangnya itu sudah biasa mendengarkan dangdut, jangan dipaksa untuk mendengarkan seriosa. Yang senangnya seriosa, jangan dipaksa untuk mendengarkan pop. Itu urusan telinganya masing-masing. Jadi nggak usah sampean, dia itu kok nggak mau mendengarkan lagu dangdut ya. Sekali-sekali dong. Loh, yang apa di sana kalau dia dengan seriosa, sudah orang punya. Begitupun santri. Santri itu sudah senangnya apa? Bacaan Al-Qur'an, paling tidak bacanya apa? Selawat. Jadi senangnya kalau mendengarkan tibaan, dengarnya senangnya kalau dengarkan apa? Burdah, selawatnya, selawat badar. Yang paling menyenangkan kalau mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Apa salah kalau dia tidak senang dengan musik? Ya enggak salah dong, itu soal perasaan. Sama dengan orang yang senangnya itu dangdut, apa salah kalau dia tidak senang dengan seriusa. Itu aja. Saya ingin menyampaikan bahwa orang itu mempunyai kecenderungan. Sama dengan saya orang Madura. Sampean Jawa atau Madura? Anggaplah Madura. Madura MS, Madura swasta. Orang Madura yang kayak saya Madura MA ini Madura asli. Mesti senangnya apa? Asin. Gurih. Kan gitu ya. Kalau saya waktu baru menikah, saya aneh pikiran saya. Masak ikan tongkol, tanda yang Madura cakalan, dimasak manis gitu. Dia nggak kebayang gitu kan. Itu kan tanda yang Madura ngelenyer gitu ya. Tapi katanya orang Jawa itu enak. Apa salah? Ya nggak salah. Dia begitu pun katanya orang Jawa ke Madura. Wah, lidah saya ini kok kayak kebakar terus asin bukan main. Nah, kayak istri saya kalau makan masakan saya, asin sekali. Bagi saya itu cocok gitu kan. Tapi bagi saya ketika makan kok manis gitu. Apa salah? Tidak, karena lidah saya familiarnya apa? Asin, gurih. Sedangkan sampean familiarnya apa? Manis, pedas. Iya, Pak ya. Apa salah? Tidak. Itu persoalan apa? Zauk. Persoalan citra rasa. Paham ini ya? Nah, kemudian begini katanya, waqada ma sawahu fi sifatil aradiyat. Juga kalau umpamanya ada satu yang menyamain pada Zaid, hanya menyamain sifatnya aradiyat, sifatnya baru datang. Contohnya kayak sifat putih. Alladzi sawahu fil hudusi wa sihhati ru'yati wa nahdhalika falaysa aidan mislan lahu. Juga misalnya kayak warna putih. Nah, seperti warna putih. Maka warna putih walaupun sama-sama baru dengan Zaid. Zaid itu termasuk tidak qadim kan? Kan termasuk makhluk. Warna putih juga makhluk. Apakah berarti putih dengan Zaid itu sama? Tidak. Berarti kalau berarti sama dengan tembok ini kan? Enggak kan? Beda. Sifat aradiyat itu. Nah, atau masalah yang lain katanya. Nah, atau bisa sama-sama bisa dilihat. Oh, kalau Zaid itu bisa dilihat, bisa tidak berarti sama? Tidak. Maka kesimpulannya ingin menyampaikan al-mislani, sesuatu yang dianggap dua sama ini ketika dia persis sifatun nafsi dan sifatul aradiyat. Paham ya? Kalau ternyata hanya sama salah satunya dari bagian dua ini, maka tidak dianggap sama. Paham ya? Fa'idha arabta moko lamun wis weru sira hakikat al-mislaini maring hakikat di perkara luru kang padha fa'lam maka weru sira annal alama sa'tuhuni alam kullahu sakabian alam iku munhasilun keringkes fil ajrami indam pira-pira benda wala aradilan pira-pira sifat kang anyar teko. Wahya utawi al-a'rad
al-ma'ani iku pira-pira makna Allah ditaku muka jumeneng apa ma'ani bil ajami kelawan pira-pira ciri wala sakalan ora mamang ana min sifatin nafsi saktune saking pira-pira sifat sifatun nafsi ana sebut pira-pira sifatun nafsi jirmi kalanya ana min sifatin nafsil jirmi saktune saking pira-pira sifati nafsil jirmi yakni sifat nafsinya benda atahayuzu utawi ngalap panggonan yang tempat kang kosong ay akhduhu artinya ngalap hijirim kodron yang kadar yang kira-kira yang ukuran minal farawi saking tempat kosong bihaisu ya jusuh kelawan sekenya wenang opo ayas kula yaitu menang opo jirim fi dzalikal qadari ing dalam mengkono ukuran au ya taharokah atau opa opo jirim anhu saking qadar jadi katanya di sini menyatakan fa'lam annal 'alama kullahu munhasirun fil ajrami wal a'rad. Fa idza arafta haqiqatal mislaini fa'lam annal 'alama kullahu munhasirun fil ajrami wal a'rad. Setelah kamu tahu tentang apa sih maksud dengan mislaini, sesuatu yang sama, maka sekarang katawilah tentang bahwa semua alam ini artinya selain Allah ini mesti teringkas dalam dua hal. Kalau tidak benda yaitu sifat. Hanya dua. Kalau enggak benda adalah sifat. Baik benda padat, benda cair atau benda gas. Kalau enggak begitu sifat. Apa arad itu katanya wahyal ma'anil lati taqumu bil ajram. Yang disebut dengan arad itu adalah sesuatu makna, sesuatu ungkapan, sesuatu sifat yang menetap kepada benda. Kemana kita ini keramik, sifatnya apa? Putih. Sifatnya apa? Keras. Itu namanya sesuatu makna yang menempel kepada benda. Itu namanya apa? A'rad. Katanya orang Madura apa? Sifat yang baru datang. Katanya orang Jawa, sifat kang anyar teko. Artinya dulunya tidak putih, baru diberikan warna putih. Sebelum begitu putih nanti bukan hilang lagi. Coba kalau dicat hitam menjadi hitam. Nah. Kemudian wala syakka anna min sifati nafsil jirmi atahayzu ay akhduhu qadran minal far bihaysu yajusu ay yaskuna fi dhalikal qadar au yataharraka anhu. Nah, sebagian daripada sifatun nafsil jirm artinya sifat yang tidak bisa dipisahkan dari benda itu pasti mengambil tempat kosong untuk ditempatin yang sesuai dengan kebutuhannya. Contoh misalnya kayak tripod mesti butuh tempat. Buktinya kalau sudah diisi barang-barang bisa enggak ditempati? Enggak bisa. Begitupun misalnya ini kitab ini sebagai jirim perlu tempat. Coba kalau enggak ada tempatnya. Nah, ditempatin kan enggak bisa. Mesti tempat kosong. Nah, seperti yang sampaikan tadi bagaimana dengan benda gas? Sama. Buktinya coba kalau balon ditiup. Meletus enggak? Meletus berarti kan perlu tempat kosong. Nah, cuman caranya beda. Nah, itu yang ingin disampaikan. Kemudian katanya dijelaskan
di mana tempat kosong itu untuk ditempatin atau untuk tempat bergerak. Wa min sifati nafsihi, dan iku saking piro-piro sifat nafsihnya zat jirim qabuluhu utawi narimani jirim lil a'radi marang pira-pira sifat kang anyar teko ay disifatih artine maring pira-pira sifat al hadisati kang anyar nyatane min harakatin saking opa-opa wasukun dan menang wajtimain lan kumpul waktirokin lan pisah wa alwan dan pira-pira warna wa auradin dan pira-pira tujuan wa nahwi dzalika lan sakfani mengkono-mengkono harokah sukun ila akhirihi. Katanya apa lagi? Wa min sifati nafsihi qabuluhu lil a'rad ay li sifatil hadisati min harakatin wa sukunin wa ijtima'in wa iftirakin wa alwanin wa ahradin wa nahwi dhadika. Juga sebagian daripada sifatun nafsil jirmi, yang artinya sifat yang tidak bisa dikatakan di jirmi, apa di antaranya itu adalah bergerak dan di diam. Benda itu kalau enggak bergerak di, ini kata Watan ini apa? Diam. Sampian bergerak. Nah. Capek gitu ya. Salah enggak? Enggak salah. Itu tapi kan berarti sampian apa? Jirim. Kalau enggak diam, bergerak. Apakah ada benda tidak bergerak, tidak diam? Mesti pilihan satu. Kalau enggak diam, bergerak. Mungkin tenang, antang, tenang, diam. Lesau. Apa yang diomongkan gurunya enggak jelas apa yang diomongkan. Itu ya. Kan dibawa ke alam mimpi. Dulu kan sering cerita begini. Kalau kamu ingin sukses, kamu tuh harus punya mimpi. Terus diteruskan, kapan dapat mimpi? Kalau tidur. Terus jawabannya apa? Kalau belajar, kalau ngaji sambil tidur. Ini termasuk sampean itu. Ya, saya teruskan dulu. Nah, maka karena itu katanya termasuk sifatnya itu apa? Sifat nafsunya itu gerak dan di kumpul. Kayak ini kan berkumpul, kerumunan, kumpul. Atau terpisah-pisah. Jadi menjaga jarak. Ya. Dan juga warna. Warna merah, hitam, putih, kuning dan seterusnya itu termasuk apa? Sifatun nafsil jirmi. Nah, juga punya keinginan. Coba sampean ngaji ini kan macam-macam. Pagi ini sampean datang yang jumlahnya 7 orang, yang seharusnya 8 itu tinggal 7 karena yang satu BPL, kan macam-macam. Ada sampean datang ke sini sampean ini karena ingin mendapatkan ilmu. Ada ke sini sampean takut dimarahi. Ada sampean datang ke sini untuk daripada bengong di pondok. Kan macam-macam. Ada datang ke sini sampean karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Datang ke sini sampai kadang-kadang karena terasa sungkan, macam-macam. Ayo kalau tes sampai ini, tes kejujuran. Mesti beda-beda. 7 orang mesti keinginannya beda. Tes kalau enggak berbeda mesti beda. Iya Pak ya? Ya, maka karena itu termasuk apa? Sifatun nafsil jirmi. Wa min sifati nafsihi, dan iku setengah saking pira-pira sifati nafsi jirmim atah sisu itu atah sisu itu dan tentu akan
Kalau bahasa kita nih tahsin ini tertentu. Apa bahasa Jawanya? Kalau bahasanya tertentu. Apa bahasa Jawanya? Ketenton. Apa? Kalau bahasa kita ini atasnya kan tertentu. Jadi apa bahasa Jawa? Sampai kayak saya ini. Saya nggak tahu bahasa Jawa, ya nggak apalah, pokoknya pahami dulu ya. Nanti kalau sudah tahu bahasa Jawa, saya begini nih. Ini Pak Wadudnya Malaysia lah, nggak begitu. Pokoknya saya nggak tahu bahasa Jawanya, tapi tahu bahasa Indonesianya. Jadi kalau atas itu bukan ditentu akan, tapi tertentu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawa cari sendiri sambilan ya. Biba dil jihadi kalawan sabagian piro-piro jihad. Wabiba adil amkinati dan sebagian piro-piro tempat. Nah katanya wa min sifati nafsi tahsisu ba'dil jihati wa ba'dil amkinah. Sebagian dari sifat nafsi jirmi ini mesti terikat di arah tertentu. Kalau enggak di barat di timur, enggak di utara di selatan, atau barat laut laut daya, laut terserah bahasa sampean ya. Barat laut. Kan laut tadi motor kan laut gitu ya, barat laut gitu ya. Barat laut dan sebagainya, barat daya, barat deje. Nah. Ya, bukan mesti terikat, enggak mungkin. Enggak di timur, enggak mungkin mesti terikat. Namanya benda itu mesti terikat. Dan juga terikat dengan apa? Dengan tempat, mesti. Kalau enggak di sini, di atas atau di bawah. Enggak mungkin. Ini enggak terikat dengan tempat, enggak mungkin. Namanya ciri mesti terikat dengan tempat. Paham ini ya? Wahadihi sifatulan utawi kikwirawa sifat kulluhu kulluha sakbinya hadih sifat mustahilatun ikumuhal ala maulana atas pangeran kita jalla wa'asa wa yazamuka wajib apa Allah yakun itu orang anu sapa Allah sapa maulana Jerman iku jirim. Apa katanya wa hadi sifatu kulluha mustahilatun ala maulana jalla wa azza fayalzamu alla yakuna ta'ala jirman. Semua sifat ini muhal pada Allah, yakni muhal kalau Allah itu memerlukan tempat. Allah muhal kalau Allah itu bergerak dan diam. Muhal Allah itu berkumpul dan terpisah. Muhal Allah itu berwarna. Muhal Allah punya tujuan. Allah muhal itu ada di tempat tertentu atau di arah tertentu, itu muhal semuanya. Kalau itu berarti muhal, tidak mungkin terjadi kepada Allah, sedangkan ini merupakan sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan jirim, berarti Allah itu bukan jirim. Semua ini kan tidak bisa dipisahkan dengan jirim. Selama itu jirim ada, pasti ada. Paham ini? Ternyata semua sifat ini tidak ada di Allah. Berarti Allah tidak sama dengan dan Allah bukan jirim. Paham maksudnya? Paham? Wajah sampean ini kok masih hampa? Paham tak? Paham ya? Kan tadi bilang bahwa sifatun nafsil jermi itu artinya sifat yang gak bisa dikandung di jirim itu memerlukan tempat kosong. Mesti kalau gak bergerak di diam. Kemudian kalau gak berkumpul terpisah. Kemudian ada warnanya. Menempati arah tertentu, menempati tempat tertentu. Itu yang tidak bisa dipisahkan dengan jirim. Disebut namanya sifatun nafsil jirmi. Jelas ini. Ternyata semua ini tidak mungkin terjadi kepada Allah. Mustahil terjadi kepada Allah. Paham ini? Kalau begitu Allah bukan jirim. Atau Allah tidak sama dengan jirim. Paham ini? Oke, kalau paham. Ya. Nanti panjang sih anu. Udah sampai di sini aja. Nanti kalau dibahas panjang enggak nyambung. Jadi kesimpulannya begini. Bahwa sifatnya muhal pada Allah yang ke-8, yang ke-4 itu al-mas'alatu lil hawadis.
Artinya Allah itu muhal bersama sama dengan yang baru. Apa maksudnya Allah itu muhal? Allah itu muhal, Allah itu berupa kirim atau berupa arad, berupa sifat. Kemudian berikutnya tentang ciri-ciri daripada kirim itu banyak sekali, di antaranya ngambil tempat kosong dan juga memerlukan tempat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ kita sebelum bicara tentang hal yang kita bicara, apa yang maksud dengan satu yang sama itu. Sesuatu dianggap sama itu kalau persis sifatun nafsi dan sifat arotnya. Kalau ternyata itu ada yang tidak sama, berarti tidak sama. Maka kesimpulannya, tapi nanti ada penjelasan berikutnya, berarti Allah itu muhal sama dengan yang baru. Artinya Allah mustahil sama dengan yang lain. Artinya Allah mustahil sama dengan makhluk. Maka sifat yang keempat yang muhal bagi Allah, al-mumathalatu lil hawadis. Mari akhiri Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladzina hum 'ala